Sejumlah kelompok tani di Kabupaten Pati menerima bantuan alat dan mesin pertanian dari Kementerian Pertanian. Bantuan itu mulai dari hand sprayer, pompa air, hand tractor, hingga traktor roda 4 dan combine harvester multiguna. Total alat dan mesin pertanian bantuan Kementerian Pertanian, aspirasi anggota DPR RI Firman Subagio, kepada kelompok tani di Pati sejumlah 69 unit. Secara daring melalui Zoom meeting, anggota DPR RI Firman Subagio mengatakan, semua peralatan dan mesin pertanian yang diserahkan itu milik desa, namun penyerahan dan penggunaannya oleh kelompok tani. Firman berharap, nantinya semua bantuan yang telah diserahkan dan menjadi milik desa dengan pengelolaannya oleh BUMDES-BUMDES. Salah satu kelompok sebagai sarana penerima, artinya bahwa setelah alat ini diberikan kepada kelompok, bukan alat itu menjadi miliknya kelompok. Alat ini adalah menjadi miliknya desa, sarana penerimanya adalah kelompok tani. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Muhtar Effendi, menyampaikan terima kasih atas bantuan dari Kementerian RI melalui aspirasi anggota DPR RI, Firman Subagio, untuk para kelompok tani di daerah pemilihannya. Ini memang penyerahan alat mesin pertanian ya dari pemerintah pusat, Kementerian Pertanian, kepada kelompok-kelompok tani. Proses ini memang proses ada beberapa tahapan. Administrasi, kelompoknya juga sudah jelas terdaftar ya secara administrasi. Kedua adalah persyaratan teknis layak enggak. Setelah ini memang persyaratan itu diverifikasi sudah layak sehingga ini adalah penyerahan. Ya terima kasih lah. Ini terus terang memang aspirasi dari Bapak kita yang Bapak anggota DPR RI Komisi 4 Bapak Firman Subagio. Sekali lagi terima kasih Pak Firman, mungkin juga ke depan tidak hanya ini tapi yang Alsintan yang perlu diinternalisir lah yang sangat dibutuhkan. Bantuan Alsintan dari Kementerian RI, aspirasi anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio itu terdiri dari 5 unit traktor roda 4, 2 unit combine harvester multiguna, 25 unit traktor tangan, 2 unit transplanter, 8 unit multivator, 4 unit hand sprayer, 5 unit power tracer, 4 unit conceller, 4 unit power tracer mobile multiguna, 1 unit power tracer multiguna, pompa air 3 in 1 unit, pompa air 4 in 19 unit, pompa air 6 in 5 unit, serta masing-masing 1 unit combine harvester besar dan combine harvester sedang. Tim Liputan Cahaya TV.